cek jebakan, ternyata ada koloni yang menggantung di bawah glodok. Sepertinya koloni juga membuat sisiran, tetapi tidak mau masuk. Oleh karena itu, akan kami turunkan dan akan kami cek ada apa dengan koloni ini. Ini koloninya, setelah dicek ternyata sisiran banyak sekali sel ratu dan sel telur, isinya menumpuk dari telur prapekerja. Itu artinya ratu tidak ada. Oleh karena itu, aku akan pindah saja ke kotak budidaya dan saya donor dengan sisiran yang ada telur masih baru supaya membuat sel ratu. Semoga koloninya membuat ratu. Sekarang saya mau pindah koloninya. Tidak ada ratunya. Sepertinya koloni mau pecah, tetapi ratu nggak nyampe ke tempatnya. Ini sisirannya penuh sekali dengan telur lebah pekerja sampai menumpuk-numpuk. Dan itu sel ratu juga kosong. Ternyata setelah dicek tidak ada ratu. Semoga dengan didonor sisiran yang ada telur baru, koloni mau membuat ratu. Demikian cara kita mendonor koloni yang tidak ada ratunya. Untuk selanjutnya, silakan disimak videonya bagaimana hasilnya. Sekarang saya mau cek koloni yang menggantung di bawah jebakan yang tidak ada ratunya setelah didonor sisiran seperti apa. Apakah koloni mau membuat ratu atau tidak? Kotanya ini sudah beberapa minggu. Ini malah bikin sisiran. Sisiran baru. Ini yang donor. Sekarang kita lihat. Angkat sisirannya. Tapi sebelum lanjut, silakan di subscribe, like dan share ke teman-teman agar channel ini kedepannya bisa berkembang dan bisa berbagi tentang berbudidaya lebah madu, khususnya lebah madu apis cerana. Ternyata ratunya sudah menetas. Ratu
baru lahir. Semoga kedepannya koloni ini berkembang dengan baik. Nanti kalau ada waktu longgar, mau saya donor dengan sisiran yang banyak telurnya. Demikian kita cek koloni yang kita donor dengan sisiran. Karena tidak ada ratu, ternyata ratunya sudah menetas. Kita tinggal menunggu perkembangan selanjutnya.